Oke, halo semua, Serova dari Fanby Game. Terima kasih kita bermain game GTA 5 ya teman. Oke, untuk episode kali ini teman, karena kemarin itu ada yang request ya bang, tolong jadi anggota pemadam kebakaran Los Santos. Oke, kali ini kita akan bikinkan untuk videonya ya teman. Hari ini kita telah menjadi pasukan pemadam kebakaran kota Los Santos ya, dan hari ini nanti kita ditemani oleh anggota kita di sana teman, dan kita nanti akan menjalankan misi menjadi seorang anggota pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran ya teman ya. Nanti kita akan menjalankan tugas menggunakan mobil pemadam kebakaran yang telah kita siapkan ya teman ya, kayak gitu untuk ceritanya ya. Oke, dan hari ini posisi sekarang kita masih berada di ini teman, kantor pemadam kebakaran kota Los Santos. Ini tempatnya dekat dengan Polres Kediri ya teman ya, kayak gitu tempatnya di sini. Oke teman, untuk tempatnya dekat banget dengan Polres ya, ini adalah Polres yang sering kita buat ini ya, on duty teman ya, kayak gitu. Oke, di episode sebelumnya ya teman ya, kita sudah melakukan razia mudik lebaran ya bersama dengan anggota Polantas, ada juga Sabara dan juga ada Provos ya. Bagi kalian semua yang belum melihat videonya, silahkan kalian tonton dulu ya. Untuk videonya link ada deskripsi di bawah atau nanti akan saya kasih card di pojok kanan atas ya. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe atau baru aja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan bantu juga untuk like-nya teman. Channel Fanby Game online setiap 2 hari sekali untuk jamnya habis maghrib kayak biasanya. Oke, langsung aja yuk kita lanjutkan untuk episode kali ini. Oke teman-teman ya, kita sudah berada dalam gamenya ya, game GTA 5 bersama dengan pasukan pemadam kebakaran Los Santos ya teman-teman. Oke ya, hari ini teman-teman ya, channel Fanby Game akan upload video normal seperti biasanya lagi teman-teman ya, 2 hari sekali. Tetapi kalau memungkinkan nanti kita akan upload tiap hari ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke ya, kita akan coba ini ya, absen dulu. Tapi ini aku nggak tahu yang di absen apanya teman-teman, karena anggota aku cuma 2 orang aja di sini ya. Oke, kita hari ini kita akan naik mobil yang di depan aja teman-teman ya, karena udah parkir di luar ya. Itu ada satu mobil yang parkirnya malah ngadepnya ke sana teman-teman, tuh ngawur banget itu ya. Oke, langsung aja kita akan naik ke mobil ya teman, sambil ini ya, sambil patroli mungkin ya. Kalau nanti dapat panggilan ini ya, tugas pemadam kebakaran, nanti kita akan segera menuju ke lokasi ya teman. Ini aku pakai truknya ini ya, Scania teman. Ini Scania apa ya, aku lupa teman, F360 atau apa gitu ya teman ya, kayak gitu. Oke, sip, kita akan mulai saja melakukan patroli pemadam kebakaran ya. Harusnya sih kita menunggu ya teman-teman. Yang benar itu pemadam kebakaran itu nunggu di markas, kalau ada panggilan kita menuju ke lokasi ya. Oke, nanti kita akan menunggu aja teman-teman, tapi kali ini aku ingin sambil patroli ya, kayak gitu teman-teman. Karena tugas dari pemadam kebakaran itu enggak hanya ini teman, enggak hanya melakukan proses pemadaman api, tetapi juga melakukan hal lain ya teman-teman. Contohnya kayak menyelamatkan orang ya, kayak gitu teman-teman. Oke. Oke, ini kita dapat panggilan tugas pertama sebagai anggota pemadam kebakaran ya teman-teman. Ini sepertinya ada house fire, ini ada rumah yang kebakar teman-teman ya. Ini cukup berbahaya karena ada rumah berbakar. Kita harus segera menuju ke lokasi teman-teman. Lokasinya mana ini? Lokasinya, waduh, lokasinya jauh banget. Ini kayaknya deket rumahnya itu ya, rumahnya Michael bukan teman-teman ya? Kok kayaknya itu ya, satu komplek perkampungan ya teman-teman ya, dengan itu rumahnya Michael. Oke, kita akan segera menuju ke lokasinya teman-teman. Kita harus cepat, lampu merah kita terobos ya, karena pemadam kebakaran ini prioritas ya teman-teman. Kalau anggota pemadam kebakaran nabrak orang itu tidak bersalah teman-teman ya, kayak gitu. Ini yang prioritas itu ada beberapa ya teman-teman, itu ada pemadam, ada ambulan, ada polisi. Aku nggak tahu yang paling utama itu yang mana teman-teman, yang tahu komen ya. Oke, kayak gitu. Kalau nggak salah yang paling utama itu ambulan, kalau nggak ambulan pemadam teman-teman ya, kayak gitu. Baru sirine polisi kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada kesalahan tolong komen di bawah ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita udah dekat dengan lokasi itu kan. Waduh, ternyata rumahnya Michael yang kebakaran teman. Waduh, ternyata rumahnya Michael yang kebakaran ini. Aku tadi menduga ini kayaknya rumahnya Michael ini. Kita nggak bisa masuk teman-teman.
Oke teman, kita nggak bisa masuk, kita harus turun ini ya teman. Kita akan pakai ini alat pemadamnya. Oke, kita harus cepat untuk memadamkan api teman. Kita masuk lewat atas, apinya sangat besar sekali teman. Kita akan panggilin ini, panggilin pemadam kebakaran. Mana nih pemadam kebakaran ini? Oke, kita minta bantuan pemadam kebakaran. Oke, kita sudah minta pemadam kebakaran teman. Ini kita padamin dulu dengan anggota yang ada teman. Oke, yaitu pemadam kebakaran anggota kita sudah kita panggil ya teman. Ini bisa padam nggak kok? Nggak bisa padam. Oh bisa ternyata teman. Ini apinya besar banget ini. Kita padamin dulu. Bentar, ini anggotaku pemadam kebakaran yang di luar bisa masuk nggak ini teman? Ini rada sulit padamnya ini ya, karena apinya cukup besar. Tuh ternyata bisa teman. Memang rada lama ya. Tuh ada di luar. Eh bapak ini kok pakai pistol ya pak? Waduh itu kok malah pakai pistol teman. Ini alat pemadamnya nggak dipakai itu sama anggotaku teman. Oke kita padamin dulu. Eh pak, waduh ini bapak ini gimana itu teman. Dua orang udah pada membantu. Eh ini waduh ini mau ngebersihin apa teman, yang disemprot mana, yang kebakaran yang mana ini teman. Waduh ini anggota sudah pada gila semua teman. Yang kebakaran yang mana, yang disemprot yang mana teman ya. Oke kita semprot dulu yang ini, kita padamin teman. Oke ini kayaknya Michael sedang nggak ada di rumah itu. Eh pak, udah masuk ke sana satu teman. Kita padamin yang ini, kita semprot dulu. Habis ini kita coba masuk ke rumah ya teman, apakah di rumah ada yang kebakaran teman. Kayak gitu, kita padamin dulu yang ini. Oke ini ada apinya lagi nih. Ini apinya dari dalam rumah teman. Ntar kita coba padamin dari luar, bisa nggak ini? Kayaknya udah kayaknya. Oh masih ada apinya, masih ada. Ntar ini masih dikit lagi teman. Ini kayaknya ada orang di dalam ini kayaknya. Ada suaranya teman. Ntar oh itu tuh anggota. Pak tolong itu disemprot pak. Nah ini baru bener ini teman. Ini nyemprotnya yang ada apinya di dalam. Tadi nggak jelas semua teman ya. Di sana itu nyemprot apa teman? Yang disemprot apa? Yang kebakaran apa teman? Oke. Kita padamin dulu, ini apinya sangat besar teman. Oke apinya udah padam. Sip. Kita coba ke belakang teman. Kita cek rumah belakang. Waduh kita nggak bisa masuk ini. Udah padam pak. Oke dua orang ini datang dari sini teman. Kayaknya udah padam ini. Eh bapak nyemprot apa pak? Waduh ini nyemprot apa ini? Kayaknya di atas ada suara api teman. Kita harus naik ke atas ini ya. Kita masuknya lewat mana, pintunya nggak habis. Eh ini kok ada orang yang mati di sini nih. Ini kok mati teman, anggotaku ini tadi ya. Kita masuk, oh bisa masuk ternyata. Oh ini nih apinya besar. Kita semprot dulu. Oke pak itu pak, dipadamin pak. Oke kurang dikit lagi. Oke masih besar ini apinya teman. Oke udah itu pak masuk pak. Oke itu anggotaku udah masuk ke dalam. Kita padamin apinya semua teman. Oke nah ini baru benar. Oh itu ada korban satu, itu siapa itu? Itu waduh Michael itu kayaknya teman. Oh iya nih Michael kan ini ya. Bentar belum kelihatan teman, apinya masih nyala ya. Kita cek dulu apakah ini Michael teman. Bentar kita cek apinya masih ada. Pak itu pak padamin pak. Oh bukan Michael ini. Duh ini anggota aku bisa masuk lewat depan teman, tadi aku nggak bisa deh kayaknya ya. Oke kita padamin dulu. Oke itu masih dikit lagi pak, masih dikit pak, padamin semua pak. Oke mantap. Oke pak thank you pak. Ini Michael bukan ini ya, apa bisa keluar sih? Oh bisa ternyata, bisa keluar teman. Oke ini kita coba ini ya, tarik dulu teman, kita bawa ke pinggir dulu, kita akan keluarin, kita selamatin dulu teman. Ini tadi kebakaran ya, ada satu orang kebakar teman. Ini siapa ya? Ini rumahnya Michael, tapi yang di dalam rumah bukan Michael ini teman. Oh itu tuh tamannya kebakar, itu tamannya kebakar teman. Kita taruh di sini dulu ya, di tempat yang aman, yang tidak ada api teman. Oke kita turun di sini dulu. Ntar ini mana nih alatku tadi? Jadi kita padamin dulu, masih ada di sini teman. Ini kebakaran tadi ya, sisa sedikit di depan. Harusnya di dalam masih ada nih teman. Oke udah padam. Ntar kita masuk lagi teman.
Ayo Pak masuk ke atas Pak, ini kok malah diem ini bapak-bapak ini teman. Di bawah harusnya nggak ada apinya, ya udah ya. Kita masuk di sini nggak bisa masuk. Kita masuk ke kamar sini aman. Ini kamarnya Jimmy kalau nggak salah, aman. Oke, okay. Aduh, kita malah keluar, keluar ya teman. Itu udah beres semua Pak di luar Pak. Oke, okay, halaman luar, apinya udah beres teman. Ntar saya coba cek lagi di dalam, di kamarnya Amanda ya. Di sini kalau nggak salah kamarnya Amanda teman. Ini apa ini? Kok ada asapnya itu teman? Ntar, ini kayaknya ada sesuatu kalau nggak di bawah teman. Coba saya cek dulu masuk. Aman, apinya aman. Ini kayaknya di bawah ini apinya teman. Ntar aku turun dulu ya teman. Anggota ini malah diem semua ini anggota ini. Tadi ada di sini apinya, udah beres. Oke, udah aman semua ya, apinya nggak ada. Oh di garasi, kita belum cek di garasi ya. Garasi. Oke, apinya sudah aman semua teman. Oke, udah semua ya. Ntar anggotanya udah pulang semua, itu udah pulang semua Pak. Pak mobilnya tadi mana Pak? Mobil bapak tadi mana Pak? Mobil bapak di mana itu malah berdiri di sana itu semua itu. Oke udah pulang semua ya. Kita akan balik lagi ke depan teman ya, karena tadi ada satu korban tadi. Mana tadi korbannya tadi? Loh korbannya kok hilang teman? Tadi ada di sini loh ya, tadi ya. Waduh korbannya kok tiba-tiba hilang teman? Apa jangan-jangan sudah ini ya ditangani oleh anggota pemadam yang lain? Bapak ngeliatin apa Pak? Loh itu siapa itu? Itu kenapa itu teman? Bentar kita cek dulu. Kita cek dulu. Bapak nyelamatin siapa Pak? Ini nyelamatin siapa ini? Waduh teman. Oh ini kelihatan. Ini ada orang ya teman ya. Ini dari anggota pemadam kebakaran ini teman. Kita akan panggilin ini ya. Kita akan panggilin mobil jenazah dulu teman. Tolong anggota mobil jenazah tolong dibantu. Oke. Sip. Udah semua ya. Ini mobil siapa ini teman ya? Oke kita periksa dulu teman. Itu sudah dicek ya sama anggota tim jenazah teman. Oke 10 karung semen sama bawa topi ya. Oke panggilin Derek Disup. Tolong anggota Derek Disup tolong dibantu untuk melakukan penderekan. Oke sip udah semua. Kita akan balik lagi ke depan ya teman. Oke kita sudah balik lagi ke depan ya teman. Kayak gitu sudah aman ya rumahnya Michael teman yang kebakar. Kita akan naik ke mobil lagi ya. Oke kita akan kembali lagi ke markas teman. Kita balik lagi ke markas. A few moments later. Oke teman kita sudah balik lagi ke markas ya. Oke itu markasku ada di situ. Ini mobilnya kita parkirin dulu teman. Itu lagi ngapain itu? Oh lagi ngobrol itu teman. Bentar ini kita parkirnya di dalam atau di luar ya. Masukin ke dalam aja lah ya. Oke segini aja kita masukin dikit. Oh kalau dimasukin nanti nggak bisa masuk teman. Kalau mau ada orang yang mau masuk parkir di luar aja lah ya. Oke waduh ini kita baru satu misi tapi udah makan 19 menit teman ya. Waduh oke teman karena misi dari jadi pemadam kebakaran itu ternyata itu ya teman ya memakan waktu lama karena kita harus memadamkan apinya sampai tuntas teman. Ini satu panggilan tugas aja ini makan waktu 19 menit teman durasi video. Oke mungkin untuk videonya sampai di sini dulu ya, nanti kita akan pakai pemadam kebakaran lagi teman untuk part kedua ya. Untuk part kedua di nanti aja untuk videonya ya teman ya. Oke untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton gameplay saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you in the next video.